Perjalanan saya kali ini berziarah ke makam salah seorang tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang hidup di abad ke-14 hingga 15 Masehi dari beberapa sumber yang saya baca. Tokoh tersebut adalah yang disebut dalam beberapa sumber, yaitu Sunan Ki Gede Ngatas Angin, atau ada pula yang menyebutnya Sunan Ngatas Angin, ada pula yang menyebutnya Pangeran Ngatas Angin. Nah, di dalam beberapa sumber itu disebutkan bahwa nama beliau ternyata adalah Daeng Mangemba Natisoang, yang identik sekali dengan orang Bugis Makassar. Dalam beberapa sumber yang bisa kita temukan di media-media, terutama internet, bahwa beliau putra dari Sombagua, Karen Tuma Parisikalona, dari istri beliau yang bernama Imalati Daengbau. Dalam beberapa sumber ternyata makam beliau lebih dari satu, yang terletak di beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Tegal, Probongan, Pekalongan, dan di Demak. Rencana perjalanan saya ketika ingin mengunjungi beberapa makam tersebut untuk menelusuri sejarah beliau, yang ada dalam benak saya adalah mana makam yang paling dekat dengan Jakarta, sehingga saya berpikir untuk mengunjungi makam beliau yang terletak di Pekalongan. Makam beliau yang berada di Pekalongan itu terletak di Kelurahan Duru. Namun kondisi cuaca itu saya tidak mendukung ketika saya ingin mengunjungi makam beliau di sana, karena makam beliau yang berada di Doro ini terletak di lereng gunung, kemudian kawasan hutan, dan akses jalan menuju ke sana itu sangat susah, apalagi dalam kondisi hujan. Sehingga saya berpikir untuk mencari alternatif makam yang lain yang lebih dekat. Akhirnya saya mencari alternatif, yaitu mengunjungi makam beliau yang terletak di Demak. Ternyata berbeda dengan yang berada di Doro, makam beliau yang terletak di Demak ini sangat-sangat mudah ditemukan, karena ternyata makam beliau terletak di dalam kompleks makam Raja-Raja Demak yang berada terletak tepat di sebelah kanan dari Masjid Agung Demak. Jadi ketika ingin mengunjungi makam beliau, poin terpenting tinggal mencari di mana Masjid Agung Demak berada, yang terletak di pusat kota Demak. Ketika kita masuk area Masjid Agung Demak, kita tinggal ke sebelah kanan dari masjid, dan disitulah kita akan menemukan kompleks makam Raja-Raja Demak. Di dalam kompleks makam Raja-Raja Demak pun itu sangat mudah untuk menemukan makam beliau. Ketika kita masuk gerbang, kita hanya tinggal ke sebelah kiri untuk melihat. Nah, disitulah kita sangat mudah untuk menemukan, karena makam beliau itu hanya berdiri tunggal, berbeda dengan makam-makam raja-raja yang lain atau makam-makam yang ada di sekitar di kompleks makam tersebut. Biasanya berdampingan dengan makam-makam yang lain, namun khusus makam beliau itu tersendiri, dan itu terletak di dekat pintu masuk di kompleks makam Raja-Raja Demak dalam kondisi terawat, bersih, sehingga kita akan sangat nyaman untuk berziarah ke makam beliau. Selanjutnya, silahkan menikmati video saya ini saat berziarah ke makam beliau. Semoga tayangan video saya ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menggali jejak sejarah Bugis Makassar.